Duga ya, saya menduga-duga, saya tidak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi karena ada anggota BPK yang terjerat, saya menduga mungkin ini terkait dengan pemeriksaan apa, penggunaan anggaran pemerintah Kabupaten Bogor gitu. Karena kan biasanya BPK punya tugas untuk melakukan audit terhadap apa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, sebelumnya seingat saya juga pernah ada kasus yang sama di Bekasi ya, itu pun juga terjerat oleh KPK gitu. Jadi saya sih menduga-duga itu, kalau dilihat dari waktunya itu sebelum-sebelumnya itu antara April dan Mei itu ada laporan hasil penyerahan LHP pemerintah kabupaten Bogor di Boleh. antara April dan Mei gitu. Jadi saya sih menduganya ke arah situ, tapi saya belum tahu juga, semoga saja ya benar gitu ya, tapi kita lihat saja nanti pemeriksaan resmi dari laporan resmi dari KPK gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.